Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu harap semua anak murid cikgu berada dalam keadaan yang sihat. InsyaAllah. Jadi hari ini cikgu akan mengajar matematik. Kita akan teruskan dengan tajuk yang seterusnya, iaitu teroka nombor. Okey, kamu boleh rujuk buku teks tahun 3 matematik jilid 1 muka surat 5. Okey, buku teks matematik tahun 3 jilid 1 muka surat 5. Sedia semua? Okey, jadi hari ini kita akan belajar teroka nombor. Okey, kalau kamu tengok buku teks kamu tu muka surat 5, kamu nampak yang pertama dia nak kita tengok nombor dengan menggunakan bongkah. Okey, dia nak suruh kita kira nombor dengan menggunakan bongkah. Ha, nampak ni? Ini cube ni. Bongkah. Okey, sebelum ni kamu pernah belajar sampai daripada sa, iaitu bongkah yang kecil hanya ada satu sahaja. Ini namanya sa. Dan apabila satu bongkah ni digabungkan kepada jadi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daripada satu bongkah ni digabungkan jadi 10. Jadi sini tempat 10. Kemudian daripada bongkah 10 ni kita ada 10 lagi bongkah yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 bongkah ni ada 10. Maksudnya dekat situ ada 100. Okey, 100. Jadi sini bongkah 100. Kamu belajar bongkah sa, bongkah puluh, bongkah ratus ni masa kamu tahun 2 tahun lepas. Okey. Jadi untuk tahun 3 kamu akan belajar bongkah yang baru, iaitu 1000. 1000 ni macam mana pula? Kamu tengok dia daripada bongkah 100 ni bila digabungkan dengan ada bilangan 10 lagi. Kamu ada yang bongkah 100 ni, kamu dekat sini ada 1. Bila dekat bongkah yang 1000 ni, dia lagi 10 lagi bongkah 100 ni. Sebab bila 100, bila ada 10, cuba kamu tambah. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Jadi 10 bongkah 100 akan jadi nilai 1000. Jadi kat sini bongkah 1000. Tengok saiznya pun makin besar, makin tebal. Boleh? Jelas? Okey, kita tengok buku teks. Okey, tengok. Yang murid lelaki pegang dan murid perempuan pegang. Murid perempuan pegang ada bongkah 100. Yang warna purple ni bongkah 100. Bongkah 100 ada 10. Jadi semua ni nilai dia 1000. Murid lelaki pegang satu bongkah yang nilai dia 1000. Boleh? Faham? Jelas? Okey. Jadi kita tengok contoh yang nombor 3 ni, untuk bongkah yang nombor 3 ni. Dekat sini dia tunjuk contoh bongkah yang pertama nilainya 10, yang kedua 10, yang ketiga 10, yang keempat 10, yang kelima 10. Jadi berapa nilai bongkah 10 ni? Ada berapa? Ada 50. Dan kita tengok bongkah yang kedua, bongkah 1000. Bongkah 1000.
Bukankah ribu ada berapa bilangan? Ada dua. Satu, dua. Maksudnya dekat sini, macam mana cara kita nak baca? Kira. Satu, dua. Jadi, 2,000. Ada ratus tak? Tak ada. Jadi, 2,000. 1, 2, 3, 4, 5. 2,050. Okey, jelas? Faham? Okey. Jadi, ini cara untuk kita nak teroka nombor dengan menggunakan bongkah. Kita kena tahu nilai bongkah tu kalau yang kecil ni sah. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau sah 1 sampai 9. Okey, kita tengok pula untuk puluh. Ini bongkah untuk kita tahu nilai puluh. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jelas? Okey, dan bongkah macam ni dikenali sebagai bongkah ratus. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Jelas? Dan bongkah yang terakhir ni untuk tahun ni kamu belajar, bongkah ribu. Lebih besar dan lebih tebal ni, dia punya belakang ni. Nampak? Jadi, bongkah ni ada kenal 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000. Jelas? Okey, kalau jelas, kita pergi pula pada cara nak baca bongkah yang muka surat 6. Okey, nombor 4 ni. Tengok muka surat 6, buku teks nombor 4. Okey, sekarang ni bongkah yang warna kuning tu ada berapa? Bongkah yang warna kuning ada berapa? Kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bongkah ribu ni ada 6. Bongkah ribu ada 6. Kita tengok pula bongkah ratus. Bongkah ratus ada berapa? Ada 2. Okey, bongkah ratus ada 2. Ada tak bongkah puluh? Ada tak bongkah puluh? Ada. Ada berapa? Ada 1. Okey. Ada tak bongkah sa? Tak ada. Kalau tak ada, kita tulis si sifar. Okey. Jadi, sekarang kita boleh baca nilai bongkah yang nombor 4 ni sebenarnya 6,210. Boleh faham? Bongkah nombor 4 ni, jumlah dia semua ni, kita tengok nilai dia adalah 6,000 sebab ada 6 untuk bongkah 6, untuk bongkah ribu, dan 200 untuk bongkah ratus ada 2. 10 sebab ada satu nilai, ada satu bongkah puluh dan tiada bongkah sah. Okey, jelas? Okey. Kita belajar macam mana cara nak baca abakus. Okey, kamu semua dah pernah belajar cara nak baca abakus masa kamu tahun 1? Okey, tahun 2? Okey, jadi sekarang ni kita cuba ingat semula cara nak baca abakus. Sekarang ni yang paling hujung adalah rumah sa. Rumah yang kedua rumah puluh. Kemudian rumah ratus dan rumah ribu. Okey. Jadi sekarang ni kedudukan dalam keadaan sifar, 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 sifar. Sebab apa sifar? Semua yang di atas ni, bola yang di atas ni semuanya ada di
atas. Dan empat yang di bawah ni semua berada di bawah. Okey, macam mana kita nak tengok perubahan nombor tu? Kita tengok dekat sum, apabila nombor yang apabila pertama ni naik ke atas, melekat di ni kayu ni, kayu ni jadi satu. Ini nilainya satu. Naik lagi di atas, dua. Naik lagi di atas, tiga. Naik lagi di atas, empat. Dan apabila yang di atas ni turun ke bawah, turun ke bawah jadi lima. Jadi lima. Okey. Apabila kamu nampak yang di yang atas ni turun ke bawah 5 dan ada nombor yang bawah ni bulat ni naik ke atas, automatik jadi 6. Yang ni 7, 8 dan 9. Sama juga dekat 10. Apabila yang bulat ni naik di atas, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40. Dan apabila yang di atas turun dia ke bawah, jadi 50. Okey, apabila jadi 50, turun ni dan yang bawah naik ke atas, jadi 60, 70, 80 dan 90. Yang ni pun 10 hari ya. 10, 20, 30, 40. Okey. Begitulah untuk ratus dan untuk ribu. Okey, jelas? Okey. Jadi, kita tengok dekat sebelah ni. Macam mana kita nak baca? Sekarang dekat kita tengok untuk abakus ni bukan dalam keadaan sifar semuanya. Dia dah letak ada yang atas dan ada yang turun bawah. Jadi macam mana? Kita tengok yang pertama, kena pasti rumah ini rumah sa, rumah puluh, rumah ratus dan rumah ribu. Boleh? Okey. Jadi kita tengok sekarang yang lima ni dia duduk ke atas je. Jadi dia bukan nilai dia li 5. Sekarang dekat sini semua dekat bawah. Jadi ini adalah kedudukan nilai sifar. Semua di atas dan semua di bawah. Kita tengok pula di sebelah. Yang di atas ni turun ke bawah. Maksudnya ini bilangan dia li 5. Tengok yang di bawah, semuanya berada di bawah. Maksudnya hanya 5 sahaja. Yang bawah ni sifar, tak ada angka dalam kedudukan sifar. Jadi 5. Okey, kita tengok pula pada ratus. 5 turun di bawah. Maksudnya kita dah bermula dengan kiraan 5. Dan yang di atas ni kita naik dengan 6. Boleh? Sebab 5 dah turun automatik. Bila dia rapat macam ni, kita kira 5 dan terus 6. Okey. Kemudian ribu. Okey, kita tengok 5 tak ada di atas, maksudnya kedudukan dia kat sini bukan 5. Kita tengok pula di bawah. Semua naik ke atas. Kalau sifar semua turun ke bawah. Sekarang semua naik ke atas. Jadi semua ni nilai dia 1000, 2000, 3000, 4000. 4000 yang naik ke atas. 4 angka nilai dia 4. 1, 2, 3, 4 yang naik semua ke atas. Nampak? Semua naik ke atas. Jadi nilai kita cara nak baca 4650. Boleh? Senang tak untuk cara kamu baca abakus? Okey, jadi daripada abakus yang kau baca, sekarang ni nilai dah ada, macam mana kita lukis abakus ni? Okey. Kita tengok tadi, cikgu dah ajar cara baca abakus. Sekarang kita lukis abakus kita. Okey. Okey.
Semua ni, yang ini sepuluh ratus ribu. Okey, kita tengok dekat tempat sa. Sa nilai dia sifar. Kalau sifar maksudnya yang atas semua berada di atas dan yang bawah ni empat semua berada di bawah. Satu, dua, tiga, empat. Semua berada di bawah. Okey. Puluh. Ada berapa? Satu. Jadi dekat atas ni, dekat lima ni tak ada lagi, tak cukup lagi lima. Masih di atas. Dan hanya satu naik di atas. Yang lain tiga lagi hanya di bawah. Okey. Dua. Untuk ratus ni hanya dua. Jadi lima ni duduk di atas. Okey. Yang dua ni kita naik di atas dua. Satu, dua. Dan dua lagi berada di bawah. Okey, dan ribu. Ada enam. Jadi, lebih daripada lima. Untuk di ribu ni, kena turun bawah sebab untuk jadikan lima. Dan untuk enam, naik satu di atas dan yang lain semua di bawah. Sebab tengok, lima, enam. Okey, jelas? Senang tak untuk kita jadikan daripada nombor, kita nak tunjuk abakus tu macam mana kedudukan dia. Boleh faham? Jelas? Okey, jadi untuk teroka nombor ni, kita boleh juga teroka dengan menggunakan bongkah, dengan menggunakan abakus. Dan kamu tengok lagi satu contoh. Dalam buku teks tu, dia ajar kita dengan menggunakan garis lurus. Nampak? Nombor dua ni contoh untuk guna garis lurus. Kita tahu bila seribu, seterusnya dua ribu, tiga ribu. Kamu lukis guna garis lurus untuk kamu lebih nampak. Boleh? Okey. Kita boleh tengok juga soalan teroka nombor ni dalam buku aktiviti muka surat 3. Okey, dia suruh kamu padankan. Kamu tengok berapa nilai A. Ha, dia bagi gambar. Kamu tengok dalam bentuk gambar. Dan ditulis nilainya di situ. Jadi kamu kira berapa? Jawapannya ada di sebelah ni. B dan C dia tunjuk dengan menggunakan bongkah yang kita belajar ni, yang kita belajar kat depan ni, dengan menggunakan bongkah. Jadi kamu dah boleh baca bongkah, jawapannya ada di tepi. D pun kamu boleh guna garis lurus. Maksudnya dekat sini 7639 ada dua tempat kosong dan 7642. Jadi berapakah nilai yang tertinggal untuk dijadikan 7642 ni daripada 7639. Jadi berapa nombor yang ada di sini? Ha, jawapan pun ada di sebelah. Okey, dan ini abakus yang kita baru belajar tadi. Okey, faham untuk muka surat 3 ni? Okey, jadi begitu juga dengan muka surat 4. Kamu ada kenal pasti nilai daripada abakus, daripada bongkah. Dan kat sini ada nilai digit dan nilai tempat. Kamu macam mana nak belajar? Hari ni cikgu akan masuk sikit, tulis nilai tempat bagi digit yang bergaris. Okey. Jadi kita akan teruskan dengan tajuk nilai tempat dan nilai digit. Okey. Untuk nilai tempat dan nilai digit, cikgu selalu ulang daripada tahun lepas lagi. Nilai tempat ditulis dalam ejaan. Nilai digit ditulis dalam nombor. Okey, kamu boleh tengok muka surat 7 tu. Okey, kita ada digit 1, 2, 4, 7. Okey, apabila nilai tempat, kamu perlu eja dalam perkataan. Okey, 7 ni tempat apa?
tempat sah. Empat tempat puluh. Dua nilai tempat ratus. Dan satu nilai tempat ribu. Betul? Nilai tempat kita eja. Satu maksudnya 1247. Okey, kalau nilai digit kita tulis dalam angka. Kita tulis dalam angka. 7 ni kita tulis 7 lah. Sah kan memang ada 1 je kan? Kita tulis 7. 40. Kita tulis macam mana? 40. 200. Jadi 200. 1000. 1000. Okey. Dapat beza kalau soalan tanya tulis nilai tempat bagi angka 2. Ha, di garis angka 2 ni. Jadi kalau kamu nak tulis untuk nilai tempat 2, kamu perlu tulis jawapan dia 200. Boleh? Okey, kalau soalan tanya tulis nilai digit untuk nombor yang bergaris. Jadi, kamu tulis untuk nombor digit 200. Ha, sebab dia garis nombor 2. Boleh faham? Jelas? Okey. Itu cikgu masuk sikit nilai tempat dan nilai digit. Boleh? Ingat nilai tempat kita tulis dalam ejaan. Nilai digit kita tulis dengan nombor, dengan digit. Boleh faham? Jelas? Okey. Jadi, kalau kamu faham dan kamu jelas, ada juga soalan muka surat 4 tu untuk soalan nilai tempat dan nilai digit. Okey, jadi faham untuk nilai tempat dan nilai digit? Okey, jadi kalau kamu faham, hari ini cikgu mengajar kamu setakat ni dulu. InsyaAllah nanti kita akan sambung dengan tajuk yang seterusnya. Dan kita jumpa pada masa dan waktu yang lain. Sekian sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.